ngapain di sini? Loh, lah kamu ngapain di sini? Oh, aku tahu kan, pasti kamu lagi galau karena teman-teman kamu udah pada nikah tapi kamu belum. Aku juga tahu, kamu juga lagi galau juga kan, teman-temanmu udah pada selesai skripsi, udah pada kerja, kamunya belum. Udah, kamu tuh nikah aja dulu, nanti kalau kamu udah nikah, kamu pasti bakal dibantu sama suami kamu. Loh, justru kalau kamu nikah duluan, skripsimu nggak selesai-selesai dong, malah justru kamu keteteran sendiri ngurus-ngurus rumah tangga. Loh, kalau kamu udah nikah, kamu nggak bakal mikirin kerja, justru suami kamu yang kerja. Ya enggak lah, skripsinya dulu diselesain, baru kalau udah nanti bisa kerja, niti karir, sukses, iya enggak sih kayak teman-temanmu? Ya, ngapain berkarir kalau ujungnya juga nikah, ngurus suami, ngurus rumah tangga, ya di rumah juga? Ya sayang dong, kuliah 4 tahun, enggak dapat posisi, enggak dapat pekerjaan, terus mau jadi apa? Stop! Pernahkah kita di titik ini? Quarter life crisis. Krisis hidup pada pilihan dan tujuan. Ketika di masa muda, bingung mau apa, harus bagaimana. Benarkah hidup ini untuk mencari jati diri atau mencari materi? Benarkah hidup ini untuk mencari posisi jabatan tinggi? Atau malah menikah, kemudian tua, dan mati? Cek diri di depan cermin. Pertanyakanlah pertanyaan ini. Aku mau kemana? Untuk apa? Kenapa aku cuma gini-gini aja? Kita tidak akan pernah terselesaikan dengan urusan pribadi, kecuali kita pasti mati. Makhluk hidup mati, hewan pun juga. Lalu, apa bedanya kita dengan hewan? Hidup bukan sekedar hidup. Allah memberikan akal dan potensi. Bukan hanya untuk sekolah, kuliah, menikah. Tapi untuk mewujudkan tujuan hidup yang sebenarnya. Tentang bekal dan apa yang akan kita tinggalkan sebelum kita kembali pulang. Ilmu itu sangat luas. Hidup ini terlalu singkat. Mati itu dekat. Mengapa kita masih tak berkualitas? Bukankah kita mengambil Islam sebagai agama yang sempurna? Lalu mengapa kita tak segera mendalaminya? Kita harus bangkit, keluar dari urusan pribadi, memanfaatkan masa muda, memikirkan umat, belajar Islam, dan mengajarkan. Tidak nanti, tapi mulai detik ini. Quarter life crisis, don't think, just finish it.